Ridwan Kamil tampak menahan kesedihan mengenang kepergian anak sulungnya, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Hal ini terlihat saat pria yang akrab disapa Kang Emil ini hendak menunaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Saat itu, Emil dan sang istri, Atalia Praratia, baru selesai berkemas untuk meninggalkan rumah dinas. Seorang wartawan pun bertanya kepada Emil tentang apa kenangan tak terlupakannya selama di rumah itu. Emil pun langsung terdiam. Dengan suara bergetar, ia menyebut nama Eril. Pertanyaannya berapa? Dia melepas Eril, anak tercinta yang terpulang. Emeril Khan Mumtaz diketahui meninggal dunia setelah hanyut di Sungai Are Swiss pada Juni 2022 lalu. Ridwan Kamil mengaku setelah tak lagi menjabat sebagai gubernur, ia akan menjadi pria biasa dan mengurus berbagai hal sehari-hari keluarga.